Sementara Amitabha Geraha yang terletak di Jalan Taman Kenten Palembang menggelar perayaan Hari Tri Suci Waisak 2568-2024 Kamis 23 Mei 2024. Perayaan ini dihadiri oleh penyelenggara Buddha Kota Palembang Puji Purwaningsih, Ketua Vihara Amitabha Geraha Halim Santo dan ratusan umat Buddha yang ada di Kota Palembang. Bakti diawali dengan pradaksina, kemudian dilanjutkan dengan pu atau mandi urbang dan puja bakti detik-detik siri. Hingga kini selesaikan puja bakti mandi buddha rupang, itu pradaksina. Pradaksina itu juga ada pradaksina pakai lilin. Lilinnya itu apa namanya, pakai itu kan lilin kan namanya pelita. Supaya ya untuk supaya kita bersih diri kan. Ini ya, supaya kita dapat penerangan, supaya ini kan tujuannya di situ. Nah, acaranya kan pagi ini tadi kan kita kebaktian kan, kita baca sutra. Habis itu kita pradaksina. Habis pradaksina kita mandi buddha rupa. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan lima ise yang apa namanya seperti moha, seperti kecelakaan, kebingungan, ya tidak, apa namanya bimbang gitu. Nah, kita bisa hilangkan itu, tujuan itu seperti sang Buddha kan, mereka juga intinya apa namanya bisa membersihkan diri gitu. Harapannya Pak melalui kegiatan ya, kalau tema Waisak, kalau dari departemen agama, dari departemen agama Buddha itu adalah kesadaran keberagaman dalam jalan hidup, kebahagiaan dalam hidup, rukun dan bahagia.